Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di pool Japos nih, akan membahas mobil premium orderan dari viewers atau dari subscriber. Nah, di depan kita ini ada Mercedes-Benz seri E dan juga Camry Aussie yang sudah diorder dan sudah diupgrade nih yang Aussie. Sisanya akan kita bahas apa aja yang diupgrade dan juga apa aja fitur yang ada di Mercy dan juga di Camry. Nah, kita akan membahasnya pada konten kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang informasi showroom Japos, bisa langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang pool Japos Bluebird. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari YouTube channel Dozo21. Oke, seperti apa informasi tentang kedua unit premium yang ada di pool Bluebird ini, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan marketing dari pool Japos Ciledug ini. Ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan marketing dari pool Bluebird Japos, yaitu Pak Sigit nih. Halo Pak Sigit, apa kabar? Sehat Pak. Sehat. Masih puasa Pak? Masih Om, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar terus. Amin. Nah, kita hari ini mau ngebahas unit yang sudah sold ya Pak ya? Iya. Nah, ini sudah orderan dari subscriber. Nah, nanti akan kita bahas semuanya. Cuma nih Pak, kalau memang teman-teman mau tahu informasi tentang Japos, alamat lengkapnya di mana sih Pak? Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 3A Ciledug Tangerang. Kalau di map langsung di Bluebird Pool Japos. Oh, itu nanti langsung ke direct ke sini ya? Langsung diarahkan kemari. Oke. Nah, ini kan kita akan ngebahas unit-unit yang sudah sold sebenarnya, tapi ini juga ada bahannya ya, rencananya ya Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi kita mau tahu bahannya bagaimana dan apa aja yang akan disiapkan oleh tim dari Japos. Kita pengen ngebahas ini nih Pak. Ini ada Camry yang putih kan? Iya. Ini kan bahan dasarnya hitam ya Pak ya? Betul. Nah, ini adalah orderan dari siapa nih Pak? Ini orderan dari Om Rio Bantul. Bantul? Yogyakarta. Jogja, luar biasa. Jadi ini sudah full upgrade sepertinya ya Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, ini Camry Aussie tahun berapa Pak? 2011. 2011 otomatik ya? Iya. Dengan kondisinya gimana Pak? Kondisinya udah siap ke luar kota. Okay. Jadi CC-nya 2400. 2400. Iya. Dan ini kilometer udah di berapa Pak? Kilometer 300-an. Dan kalau boleh tahu Pak, pajak kan pasti hidup nih. Ya. Setahunnya berapa sih Pak untuk ini? Ini kurang lebih 5 jutaan. Oh, 5 juta ya? Iya. Masuknya benar-benar mobil premium ya. Betul. Nah, ini yang mau dibahas nih Pak, harga dasarnya dulu nih Pak. Untuk Camry warna hitam ya, seperti ini dari Silverbird itu di berapa nih Pak? Harga dasarnya yang hitam itu 90 juta. 90 juta siap pakai ya? Ya siap pakai. Pajak hidup. Pajak hidup pajak atas hidup. Nama PT. Atas nama PT bebas progresif ya. Betul. Nah, itu 90 juta bisa langsung pakai dan kita akan bahas yang putih. Ini habis berapa nih Pak? Jadi ini karena request dari Om Rionya minta putih mutiara, ya kurang lebih 7 juta setengah. 7 juta setengah untuk pengecatannya, iya. Oh, sisanya nanti ada lampu dan interior segala macam ya. Betul, sama TV, sensor mundur, semuanya seperti ini udah ready, termasuk cabut berkas itu 116 juta. 116 juta langsung bawa pulang. Iya. Gokil. Kita bahas Pak, apa aja yang pertama dirubah? Ini kayaknya headlamp ya Pak ya? Iya, headlampnya baru. Oh, headlamp baru kiri kanan termasuk fog lamp ya? Ya, fog lampnya ini ada itunya. Jadi ini fog lampnya ada tambahan garnisnya dan kondisinya juga baru karena bawaannya kan sebenarnya nggak ada fog lamp ya Pak betul, ya? Betul, betul. Jadi ini dibolongin lagi tapi kondisinya makin manis ya Pak ya? Iya. Sedikit ada tambahan, terus ininya saya beliin biar tambah manis. Oh, ada dudukan plat ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini bukan bawaannya berarti ini sudah gantian proyektor seperti ini ya Pak ya? Iya, betul. Ini habis berapa Pak untuk headlamp dan fog lamp? Headlamp dan fog lamp itu kemarin headlampnya aja itu depannya itu sekitar 4 juta. 4 juta sama fog lampnya 900. 900 5 dan 4 juta. Wah, luar biasa. Iya. 5 jutaan ya. Iya. Ini udah untuk di bagian depan aja. Iya. Dan catnya aja udah 7 juta ya Pak ya. Betul. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat catnya putih mutiara. Tapi untuk velg nggak diganti ya Pak ya? Velg nggak. Sen tetap seperti itu. Iya. Terus ada emblem dari VVT-i dan Camry di bagian belakang. Apalagi Pak yang di-upgrade di sini? Dalamnya, kita lihat dong dalamnya. Oke, yuk dalamnya yuk. Iya. Oke, Pak Sigit, apa aja nih untuk dalamnya nih? Dalamnya kita mulai dari door trim. Door trimnya ini kita custom ya, separohnya aja nih. Oh, jadi ini untuk di bagian kayak ini kulit jeruk ya Pak ya? Iya, custom yang kulit jeruk. Terus ini sedikit. Nah, tapi ini belum finishing ya, masih berjalan ya. Terus ininya pakai Alfiano ya, ini anti baret nih. Betul. Dan ini mudah dibersihin nih. Betul. Alfiano. Biasa nih karpet dasarnya bagus ya Pak ya. Iya.
Terus apa lagi, Pak? Nah, ini joknya nih. Nah, ini joknya. Joknya pakai Hembitek, requestnya. Warna coklat seperti ini ya? Iya, terus. Dan apa lagi, Pak? Sarung setirnya. Oke, sarung setirnya diganti. Terus ini dashboardnya juga kita custom. Oh, ini dashboardnya dilapis lagi ya? Ini dilapis lagi. Keren banget. Iya. Terus ini kita lagi request ke perusahaannya, ini lampu tengahnya kurang begitu bagus. Lagi. Terus ya. Atas juga plafon. Plafon juga ya. Oke. Sama plafonnya. Nah, ini dari segi trimnya, terus di bagian apa lagi, Pak? TV-nya udah Android ya? Android, Om. Ini terus ini aslinya juga akan saya serahkan ke yang punya, Om Rio di Bantul. Om Rio nanti dikasih. Karena aslinya. Ini originalnya ya, tetap saya kembalikan. Okay. Terus ininya belum begitu rapi ya, soalnya kita akan rapikan karena ini memang belum rapi apa adanya nih. Kayak gininya iya, kita belum untuk di bagian konsol tengahnya. Iya, nah, jadi ini nanti dirapikan. Tapi sih sudah cukup lumayan lah ya. Betul. Jadi ini masih sekitar 85-90% ya, betul, Pak? Betul. Wah, ini luar biasa. Ditambahin lampu bagian bawah juga ya, warna biru seperti ini. Tapi kalau mesin gimana, Pak? Mesin ini belum oli masih, belum sporing balancing, tapi nanti Om Rionnya mungkin akan segera transfer, akan diselesaikan langsung. Oh, diselesaikan langsung ya. Iya, jadi betul. Nanti akan yang belum-belum ini akan dibereskan lagi. Betul, betul. Oke, kita langsung cek di belakang nih, Pak. Baris kedua, Om. Baris kedua kita langsung cek. Baris kedua sama ya. Ini Alfianonya juga. Wah, keren banget ya, hitam merah seperti ini. Ini. Nah, kita tambah amres, tapi ini amresnya belum begitu rapi ya. Nanti karena gitu ya, nanti bakal diberesin lagi. Ya, beresin. Jadi nanti ada amresnya. Tapi ini semua ditutupin plastik ya, Pak ya? Betul. Sampai nanti penyerah terima ya? Nah, baru kita copot-copotin. Luar biasa. Jadi biar nggak kotor, Om. Terus selain itu kamera mundur dan sensor parkir ya, Pak ya? Iya, sama ininya juga kita custom, door trimnya sama yang depan tadi ininya. Oh, ini pertanyaan saya nih, Pak. Kalau door trim nih, kita ngomongin dalam nih, untuk sarung jok semuanya segala macam termasuk karpet dasar, habis berapa, Pak? Kemarin ini karena bahannya bagus, Hembitek ya namanya ya. Itu custom plafon, dashboard, stir, sama door trim itu 7 jutaan. 7 jutaan ya? Iya. Ini udah semuanya? Udah semua. Oh, jadi lumayan. Hasilnya pun juga lumayan. Oke ya. Keren juga. Wah, nggak bohong, Om. Jadi ada rupa, ada harga ya? Nah, ada loh. Biasa. Nah, apalagi yang dirubah di masjid? Kita ke belakang, Om. Apa nih? Jadi bukan kamera mundur aja, Om. Sensor mundur, Om. Sensor parkir di belakang ya, dua titik ya. Terus ada kamera mundurnya. Kamender juga. Biasa. Nah, ini emblem Camry. Oke, Camry juga ada. Karena ini nggak include, nanti akan saya refill biar kinclong ini dua nih. Oh, ini karena masih agak kusam ya. Tapi yang ini sudah lumayan nih, Pak, yang sebelah kiri kanannya. Ya, ini sudah lumayan, Om. Oke, karena nih baru ya, Om. Nanti kita ini akan saya rebuild dulu. Oh, jadi nanti akan diperbaiki lagi ya, diperbagus lagi. Saya nunggu Om Rionya, kalau memang segera dibereskan akan saya tuntaskan semua. Oke. Gitu. Ini sudah full upgrade berarti jatuhnya ya, Pak ya? Iya. Oh, luar biasa. Termasuk cabut berkas itu 116 juta. 116 juta. Ya, ganti warna kan yang bikin mahal. Ya, benar. Jadi ini warnanya langsung putih di bagian STNK ya, Pak ya? Faktur segala macam ini. Betul. Semuanya dapat ya? Iya. Oke, Pak Sigit, berarti habis total 116 juta cabut bekas dan lain-lain karena sudah rubah warna ya? Betul. Kira-kira setelah dibereskan, Pak Rionya nih ngambil apa dikirim, Pak? Rencana sih Pak Rio ngambil, sekalian buat jalan. Oh, gitu. Tes mesin berarti ya? Betul, betul. Luar biasa. Nah, ini nih, Om Rio nih mobilnya sudah hampir jadi. Nah, nanti kalau teman-teman juga mau begini bisa langsung hubungi Pak Sigit ya? Siap, Om, siap. Ini salah satu mobil premium di Pool Japos. Kita sudah bedah semuanya nih mobilnya Pak Rio. Dari subscriber, nah ini salah satu mobil yang sudah dibangun di Pool Japos, keren banget. Oke guys, sekian aja informasi yang tadi bisa gue berikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang Pool Bluebird Japos di daerah Ciledug. Ada informasi menarik lainnya nih. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari channel Dozo21. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.